terkait dengan beberapa rumah di wilayah Kecamatan Ambawang yang terendam oleh air, ya, terendam oleh air. Menurut pantauan kami dari Polsek Ambawang, semenjak pada saat dari Senin, tanggal 16 Desember itu, sekitar jam 11.30, kami, saya memimpin langsung dengan anggota untuk mengecek ke wilayah tersebut. Jadi ada beberapa daerah yang rumah yang tergenang, diantaranya ada di Desa Teluk Bakung, Buguk, Pancaroba, Lingga, Simpang Kanan, Penggarek, Pasak Piang. Jadi Teluk Bakung sendiri itu kurang lebih berdasarkan koordinasi dengan perangkat desa, ataupun Pemdes ya, pokoknya perangkat desa yang tahu akan data masyarakatnya. Untuk sementara, Teluk Bakung itu terdapat 200 rumah yang masih terendam banjir, ketinggian itu 20-50 cm. Desa Pugu terdapat 30 rumah yang masih terendam banjir antara 10-15. Desa Pancaroba ini yang agak banyak, 977 rumah, kurang lebih ketinggian masuk dalam rumah itu 50-100 cm. Desa Lingga kemarin terakhir update itu ada sekitar 120 rumah yang terendam akibat daripada banjir ini. Kemudian di Simpang Kanan ada 10 rumah, Pasak Piang juga 12 rumah, sekitar 10 cm. Dan data ini untuk sementara, artinya dari kami berinisiasi untuk mengecek. Nah, mungkin lebih lengkapnya mungkin ada instansi yang berkompeten dalam bidang ini. Ini hanya untuk mengantisipasi saja, untuk data awal saja, dan untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya. Sehingga ini juga berkembang lebih ataupun berkurang, nah, kita lihat situasi cuaca saat ini. Apabila curah hujan intensnya tinggi, ya mungkin bisa jadi bertambah. Tapi kalau surut, ya akan berkuranglah terhadap rumah-rumah yang terendam ini. Jangan lupa subscribe ya!